Assalamualaikum guys. Guys, assalamualaikum. Dah jawab ke belum tu? Guys, hari ni aku nak kongsi sikit tips untuk mendapat rating yang baik daripada penumpang. Ini tip berdasarkan pengalaman lah, pengalaman, pembacaan. Sebelum tu, korang subscribe dulu channel Man Halilintar ni supaya korang dapat informasi terkini mengenai e-hailing di Malaysia. Informasi terkini aku akan kongsikan dalam channel ni. Jadi korang tekan subscribe, tekan loceng tu supaya dapat notification bila aku update channel ni. Korang juga untung kan? Ni tu percuma je, tak payah bayar apa, tekan tu je. Okey, macam mana nak dapat rating baik daripada customer? Rating mana ni aku masukkan ni? Rating penumpang kepada pemandu. Nah, kalau korang tengok app tu, rating tu duduk kat tengah tu, yang 4.9, 4.92. Itulah rating dia. Macam mana korang nak dapat rating yang baik? Orang kata bila kita ambil penumpang, lepas kita hantar dia drop off, dekat apps dia ada keluar rating tau, berapa star dia nak bagi kat driver. Maksimum 5 star. Kita nak dapat 5 star tu. Kalau dapat kurang daripada tu, rating kita boleh jatuh. Kita nak dapat 5 bintang. Jadi macam mana caranya? Satu, pakaian kena kemas. Driver pakaian kena kemas. Pakaian kemas, tak bukannya pakai baju ketat kemas ya. Ini tak bersih, nampak kemas lah. Jangan serabut serabai ya. Serabut serabai jangan lah. Pakai topi boleh ke tidak? Ada subscriber tanya, pakai topi boleh ke tidak? Boleh. Kan topi tak ada masalah. Pakai slipper boleh ke tidak? Boleh ke tak? Ikut peraturan dia tak boleh pakai slipper. Tapi ramai juga driver yang pakai slipper. Kira macam kesalahan kecil lah, kesalahan kecil. Kalau pakai seluar pendek tu kesalahan besar. Pakai kena seluar panjang, jangan pakai seluar pendek. Seluar pendek tu satu kesalahan yang besar tu. Kalau teksi nampak tu, dia viralkan video tu. Okey. Badan tu jangan bau busuk lah, ketiak tu letaklah bedak sikit kan, bagi wangi. Kita nak jaga kita punya penumpang ni, jangan mengganggu dia. Dia naik kereta kita, dia nak relax, layan lagu ke kan, tengok main telefon ke kan. Jadi kita kena steady, pemandu kena steady. Okey, lagi satu, aircon. Aircon jangan slow sangat, nanti penumpang tu fikir kita ni kedekut. Dan juga jangan kuat sangat kan, atas sikit daripada kebiasaan yang kita buka. Kebiasaan kita bawa kereta seorang-seorang kan, kita buka aircon kan, kita naikkan sikit. Itu penumpang suka. Aircon tu jangan kerekut, sebab penumpang tu biasanya duduk belakang, jarang duduk depan. Kalau awal-awal dulu biasanya penumpang duduk depan sebab takut teksi suspek kan. Sekarang tak ada masalah lah, duduk belakang pun tak apa. Biasanya pun penumpang duduk belakang. Aircon kasih padu. Lepas tu radio kasih on. Orang Melayu buka channel Melayu lah, saluran Melayu lah. Kalau masa lain tu korang buka lah channel English, lagu-lagu English ke kan. Sebagai menghormati diorang lah. Dia buka jangan kuat sangat. Buka tu agak-agak dengar je kan. Kalau nampak dia penumpang tu menyanyi sikit, kuatkan sikit. Kalau penumpang tu cakap dengan telefon, kita slowkan sikit radio tu. Macam kita jaga dia lah kan. Paulah dia bagi rating bagus, dan kita jaga dia, dia bagi rating bagus. Okey. Lepas tu ada juga driver yang bagi coklat. Letak je kat belakang tu, sediakan tempat lah. Kalau nak ambil, ambil . Boleh juga, tapi jarang orang buat lah. Tapi boleh jugalah, itu extra tu. Itu sangat extra tu. Lepas tu bawa kereta tu bagi smooth kan. Jangan duk unjuk-unjuk dia, bonggol langgar je kan. Jadi penumpang tu rasa tak selamat lah.
Kalau kalau dia report ni, kes bahaya tau. Boleh kena warning kalau tak selamat. Bawa jangan slow sangat, jangan laju sangat. Bawa dalam keadaan biasa, 80 ke 80 ke 100 lah. Tengok keadaan trafik. Jangan kita menakutkan kita punya customer. Dia nak sampai dengan selamat ni. Dia tak kenal kita. Kita ni dah memandu lama ke, baru ke, dia tak kenal. Jadi dia nak sampai dengan selamat. Dan dia bagi dia duduk dalam kereta tu relax-relax je. Tak adalah dia macam meninjau-ninjau, bimbang kan, accident ke apa kan. Okey, lagi satu, kereta bagi bau-bau wangi ya. Kereta jangan bau busuk. Spray sikit ke, pakai perfume kat kereta kan. Muka air RM10 beli. Oh, bagus, dia orang suka. Ada juga subscriber aku komen tanya nak borak, nak kena borak ke, ke dengan penumpang. Okey. Okey, bab ni kau orang kena perhatikan. Bila penumpang masuk kereta tu, kau orang bagi salam kan. Maaf, batuk sikit. Bagi salam. Lepas tu biasanya kalau penumpang tu duduk kat depan tu, dia nak bercakap. Kalau duduk belakang tu, kau kena perhatikan. Kalau jenis happy-happy tu, biasanya boleh lah kau nak bercakap. Tapi saranan aku, jangan ambil risiko. Masuk bagi salam je. Lepas tu kalau fokus kat memandu, kecuali dia orang tanya lah, dia orang tanya soalan apa-apa kan. Korang boleh lah. Kalau tidak, tak nak berisiko kan, korang memandu je lah. Fokus kat memandu tu lagi selamat. Sebab penumpang ni kadang-kadang dia orang malas nak cakap. Dia orang demam ke, mana tahu kan. Dia orang nak tengok telefon. Kita mana tahu kan. So cara nak selamat macam tu lah. Fokus kat memandu je. Bila dia orang turun, cakap lah terima kasih. Dia orang nak bayar tambah kan, cakap terima kasih. Dan juga duit shilling tu, duit di shilling pula, duit kecil tu pasti kan cukup. Duit RM1, duit RM5 kan. Duit RM1 tu letaklah RM30, duit RM5 tu letak RM20 kan. Duit RM10 tu standby lah RM20, RM30. Senang nak bagi-bagi. Senang nak bagi-bagi tu. Pertamanya time-time gaji. Time-time gaji biasa dia orang duit besar-besar. Susah nak bagi-bagi nanti. Walaupun benda tu jarang berlaku, tapi pernah berlaku. Susah nak bagi. Bila dia penumpang bagi duit tu, kita check tu. Kadang-kadang duit tu kita koyak ataupun ada conteng-conteng. Bukan pendapatan kita. Kita kena, kalau ada benda tu kita minta tukar, dia tak ada masalah. Dia memahami Rasanya itulah poin-poin penting untuk dapat rating bagus. Terutamanya untuk kereta-kereta kecil, macam Azia ke Beza. Kalau kereta-kereta besar tu, ekonomi juga. Tapi kereta yang lebih besar, macam Alza ke, Honda City ke, Vios ke, penumpang naik kan lebih selesa. Jadi orang senang nak dapat rating bagus. Kereta-kereta kecil ni susah sikit. Tak kecil tambang sama je kalau ekonomi Jadi kena buat benda ekstra sikit nak jaga rating tu. Paling penting memandu dengan cara yang selamat. Itu penting tu. Kalau tergopoh ke apa, memang rating rendah lah. Lagi satu, korang jangan argue dengan penumpang. Kalau borak-borak ada kek, ada hal apa-apa kan. Kalau ada macam tak bersetuju pendapat kan, terutamanya buat politik je kan, kau elak lah politik, janganlah cakap. Kita tak tahu dia sokong belah mana kan. Janganlah cakap. Kalau ada argument kan, rating memang rendah. Sebab dia
penumpang tu terasa terasa bagi rating rendah lah. Bukan defect dia pun, bagi rating rendah driver yang defect kan. Macam tu lah tip untuk mendapat rating yang bagus. Kereta kena bersih. Satu lagi, kereta kena bersih tau. Vacuum. Vacuum basuh. Bukan setiap hari lah. Nampak ada kotor-kotor tu, lap lah cermin, bagi clear sikit. Vacuum pun bukan setiap hari lah, seminggu sekali ya. Ataupun bila time kotor sangat, banyak habuk kan, vacuum lah. Itu pun penting juga tu. Itu pun penting. Okey, itu saja perkongsian aku untuk pemandu-pemandu e-hailing mendapat rating yang baik daripada penumpang. Korang amalkan, insyaAllah. InsyaAllah rating korang bagus. Boleh maintain. Rating penting tau. Nanti kena suspend account. Jaranglah berlaku. Tapi ada. Kalau kes-kes berat, kena. Ini penting. Korang kena jaga. Lagipun benda-benda tu, benda-benda yang memang korang buat kan. Cuma kadang-kadang tu lambat buat. Itu yang masalah tu. Jadi korang sebagai pemandu e-hailing kereta tu korang punya aset untuk buat kerja. Jadi korang kena jaga sikap korang, kena jaga. Walaupun korang tu seorang yang pemarah kan, di zahirnya, tapi masa bekerja tu tak boleh lah pemarah-pemarah macam tu kan. Kontrol lah sikit. Itu sahaja untuk kali ni. Jadi jika ada korang nak aku ulas mengenai apa-apa tajuk, sila letak kat komen, aku akan ulas. Kalau tak dapat ulas dengan segera, aku akan cari bahan-bahan, kemudian aku akan ulas untuk perkongsian semua. Semoga bermanfaat lah untuk semua. Mana-mana yang baik korang ambil, mana-mana yang tak baik tu tak payahlah ikut. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng channel ni supaya channel ni terus berkembang, supaya aku terus membuat konten-konten yang baru setiap hari untuk manfaat semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.